Lampu merah mati. Banyak yang terobos lampu merah tuh. Ini di perempatan Rawamangun. Yang kalau ke kiri itu tempat pemakaman umum Rawamangun. Lampu merahnya mati. Banyak orang yang terobos lampu merah karena nggak ada lampu merahnya. Nggak tahu kenapa bisa mati. Apa karena faktor hujan? Ya seharusnya sebenarnya sih kalau cuma faktor hujan doang nggak mesti jadi lampu merah mati kan. Akhirnya jadi kayak tadi. Itu tadi perempatan. Nah, empat jalur itu berebutan tadi. Jadi malah hidup lampu darurat, lampu kuning. Semoga besok atau ya nggak lama ini cepat dibenerin lampu merahnya. Soalnya ngeri banget kan, ini malam. Tambah malam lagi pasti nanti. Banyak orang yang kebut karena jalanan kosong. Bayangin, itu perempatan. Jadi ngeri aja nanti kan, kalau dari 4 jalur tadi itu ada yang ngebut dikiranya kosong. Bisa kejadian kecelakaan. Oh no. Padahal justru ini jalur jalan raya gede. Ya seharusnya nggak ada kejadian kayak gitu kan. Itu nanti bakalan berakibat fatal tuh. Coba tolong kepada petugas terkait, mohon diperbaiki lampu merah di simpang Rawamangun. Sebenarnya sih bukan lampu merah mati ya, tapi lampu merahnya error. Jadi yang hidupnya cuman lampu kuning, lampu daruratnya aja. Ayo ini malah lawan arus. Lawan arus. Abang ojol.